warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Septian Adisyah Putra dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya mau menjelaskan cara instalasi dan konfigurasi EHCP di VirtualBox. Oke, yang pertama kita login dulu. Ketik aja root, passwordnya spasi. Nah, udah. Kalian ketik aja nano slash etc network slash interface untuk konfigurasi IP. Nah, ini allow hot plug-nya kalian hapus dulu, habis itu ganti auto. Ya sudah, kontrol X plus Y. Habis itu kalian restart slash etc slash init titik D slash networking restart. Kalian tunggu aja. Lalu kalian reboot. Kalian tunggu aja. Nah, ya sudah, login lagi kayak tadi. Root dan passwordnya spasi. Nah, sekarang kita cek IP. Nah, ini sudah keubah IP-nya. Terus kalian ketik aja nano slash etc slash sorts up slash sorts list sort list enter. Nah, kalian ke bawah aja terus. Nah, ketik dev spasi http titik 2 slash slash ftp titik d titik debian buster main debian titik org slash debian buster main seperti itu titik dev http slash slash ftp titik debian buster. Kalau sudah, kontrol X plus Y aja. Terus enter. Terus kalian update. Ketik aja apt update. Nah, ini tunggu aja sebentar. Kalau sudah, kalian upgrade. Nah, ini minta CD. Kalian ke sini aja, bawa yang gambar CD, terus masukkan CD Debian 10-nya. Habis itu enter aja. Ditunggu aja. Emang agak lama di sini. Ini pencet key saja, enter. Nah, ini lagi progress, ditunggu aja. Nah, ini kalian pencet spasi yang untuk yang atas untuk configuring group PC-nya, lalu enter aja.
Nah, jika sudah, lanjut. Ini penginstalan ECP-nya. Kalian ketik aja widget http://// terus www.ehcp.net/ehcp_lates.tgz. Jika sudah, enter aja. Nah, ditunggu aja. Memang agak lama di sini. Nah, kita lanjut. Ketik ls. Nah, sudah ada filenya. Lalu ketik extract tar min zxpf, lalu kalian pencet tab, jadinya tar min zxpf ehcp/lates.tgz. Di situ kita ketik chmod spasi min r, r nya gede, spasi 777 ehcp, terus enter. Ketik cd ehcp, enter. Ketik ls. Nah, ini untuk penginstalannya, kalian ketik aja /install.sh, enter. Ini enter aja, enter lagi. Nah, tunggu. Enter aja. Di sini emang agak lama ya. Nah, sini namanya admin, terus emailnya admin@gmail.com. admin aja biar kagak ribet. .com. Passwordnya admin aja. Admin juga nih, admin lagi, enter. Ini enter aja. Enter lagi. Nah, ini tik en untuk bahasa, bahasanya jadi Inggris nanti. Ini ketik y, enter. Tunggu.
Nah ini plies aja. Lalu ini configure ininya admin juga, passwordnya admin juga, sama ini aja. Nah tunggu. Nah ini udah jadi, kita cek IPA. Nah lalu kita coba ke Chrome, ketik IP yang tadi dibuat tadi. Kalian bisa cek di virtualbox-nya. 192.168.102.221. Enter aja. Nah, kalau kayak gini udah bisa ini. Kalian pencet aja, klik here for the control panel on your server. Kalian pencet. Nah, ini username-nya admin, password-nya admin. Terus enter aja. Nah ini tampilan dari EHCP nya yang tadi dibuat, kurang lebih seperti ini tampilannya. Seperti ini ya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.